Chelsea diminta untuk membujuk Jack Grealish tinggalkan Manchester City. Chris Waddle, mantan pemain Newcastle United dan Tottenham, mengemukakan pandangannya bahwa Chelsea harus mempertimbangkan untuk mengontrak Jack Grealish dari Manchester City. Grealish, yang kini berusia 28 tahun, mengalami musim yang sulit di Etihad, tidak mampu mengulangi performa gemilang yang membantunya membawa City meraih treble pada musim 2022/23. Selama musim 2023/24, Grealish hanya berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist di semua kompetisi untuk tim asuhan Pep Guardiola. Performa buruk ini mengakibatkan Grealish secara mengejutkan tidak dimasukkan dalam skuad Inggris untuk Euro 2024 oleh Gareth Southgate. Ini merupakan turnamen internasional pertama yang ia lewatkan sejak Euro 2016. Waddle yakin bahwa Grealish harus mempertimbangkan untuk meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub yang tidak akan menggunakannya sebagai pemain sayap. Menurut Waddle, Chelsea atau mantan klub Grealish, Aston Villa, bisa menjadi tujuan potensial. Waddle menekankan bahwa jika klub membeli Grealish, mereka harus mempertimbangkannya sebagai pemain nomor 10, bukan sebagai pemain sayap. Jika Anda membeli Grealish, apakah Anda membelinya sebagai pemain sayap? Tottenham menyukai kecepatan, dan Jack tidak diberkati dengan kecepatan. Anda harus memainkannya sebagai nomor 10, dan mereka sudah memiliki James Maddison untuk itu. John Stones sakit, timnas Inggris was-was jelang lawan Serbia. Bek Manchester City, John Stones, diragukan tampil memperkuat timnas Inggris untuk laga pertama Euro 2024 melawan Serbia, Senin, tanggal 18 Juni tahun 2024 dini hari WIB. Stones tidak mengikuti sesi latihan pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Ia dikabarkan sedang sakit, tetapi tidak diketahui detailnya. Sebelumnya, ada kekhawatiran mengenai cedera Stones setelah mengalami benturan dalam pertandingan persahabatan melawan Islandia pekan lalu. Meski begitu, ia sempat mengikuti sesi latihan timnas Inggris pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024 di Jerman dan terlihat baik-baik saja. Namun, situasi berubah drastis ketika Stones mulai merasakan sakit sejak saat itu. Selanjutnya, ia tidak dilibatkan dalam latihan pada Rabu, yang menimbulkan kekhawatiran menjelang pertandingan pembuka melawan Serbia. Menurut laporan dari Rob Dorset di Sky Sports, Stones sedang dikurung di kamar tidurnya dan dikarantina secara efektif untuk mencegah penyebaran penyakit kepada anggota tim lainnya. Meskipun Asosiasi Sepak Bola Inggris belum mengkonfirmasi jenis penyakitnya, ketidakpastian mengenai kondisi Stones menambah ketegangan menjelang pertandingan penting tersebut. The Telegraph melaporkan Stones diragukan untuk tampil dalam pertandingan melawan Serbia. Belum jelas apakah ia akan bisa kembali berlatih pada Kamis tanggal 13 Juni tahun 2023, dan ini menjadi perhatian utama bagi manajer timnas Inggris, Gareth Southgate. Southgate coret winger Man City dari timnas Inggris di Euro, Paul Scholes, kesalahan besar. Mantan pemain bintang Manchester United dan Inggris, Paul Scholes, mengungkapkan kekhawatirannya tentang kurangnya pengetahuan turnamen dalam skuad serangan Inggris untuk Euro 2024. Grealish awalnya masuk dalam daftar sementara 33 pemain Inggris, tetapi kemudian dicoret ketika Southgate mengurangi skuadnya menjadi 26 pemain. Gelandang Manchester City itu tidak konsisten dalam performa dan kebugaran musim lalu. Sebagai gantinya, Southgate memilih pemain seperti Cole Palmer, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, dan Anthony Gordon, yang bersama-sama baru memiliki 19 penampilan untuk timnas Inggris. Ollie Watkins dan Ivan Toney juga masuk dalam skuad meski minim pengalaman di pentas internasional. Scholes khawatir dengan kurangnya pengalaman turnamen dalam lini serang Inggris. Menurutnya, absennya pemain seperti Rashford dan Grealish, yang memiliki pengalaman turnamen, merupakan kesalahan besar. Saya khawatir tentang lini depan. Saya sangat menyukai Phil Foden, Harry Kane, Bukayo Saka, tetapi tidak memiliki pengalaman turnamen besar seperti Rashford dan Grealish adalah kesalahan besar.
I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. Julian Alvarez tatap era baru lini depan Argentina, duet dirinya dan Lautaro Martinez. Striker Manchester City Julian Alvarez menatap era baru duet striker Argentina, yakni dirinya dan kapten Inter Milan Lautaro Martinez. Alvarez berharap, dirinya dipercaya oleh pelatih Lionel Scaloni untuk dipasangkan dengan penyerang gacor Nerazzurri tersebut untuk ajang Copa America 2024 mendatang. Menurut Alvarez, dirinya memiliki segala syarat untuk bisa berkolaborasi dengan Lautaro di lini depan Albiceleste. Kompetisi selalu ada di timnas, sebagaimana di klub, itu juga terjadi dengan timnas. Hari ini, kami bermain bersama, kami pun melakukannya dalam situasi yang lain. Lautaro biasa bermain dengan para penyerang lainnya. Namun, saya juga demikian. Saya kira, kami akan menjalankan tugas dengan baik dan ketika datang giliran kami duet Alvarez-Lautaro, kami akan melakukan yang terbaik untuk tim ini. Meski begitu, Alvarez diyakini justru malah akan menjadi pelapis Lautaro di ajang Copa America mendatang, mengingat Argentina masih memiliki beberapa striker senior dan lebih matang.